Iya kak, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau ke perusahaan rokok. Silakan kak, untuk masuk ke dalam perusahaan rokok. Iya, makasih banyak ya pak ya. Iya kak, silakan. Antriannya di depan kosong begitu, ini antriannya masuk ke dalam handphone ya. Boleh dicek dulu deh, ada masuk. Silakan duduk dulu, kita lagi panggil. Kontak yang dapat dihubungi Buan ada nomornya 0813-2581-1106. Baik, untuk alamat emailnya Bu, alamat ika@gmail.com. untuk alamat pemasaran sesuai dengan KTP Bu Andi, sesuai dengan KTP ya Bu Anda. Ini saya konfirmasi ya Bu ya. Ini nomor kontak yang dapat dihubungi itu 0813-7581-1106 ya. Untuk alamat emailnya atas patikaandi@gmail.com ya. Untuk alamat pemasangan sesuai dengan KTP, Jalan Pasar nomor 32, Kelurahan Bukit Sapa, Kecamatan Sipalas ya. Untuk paketnya itu dengan kecepatan 20 Mbps ya Bu, mendapatkan sarana bagaimana mendapatkan jalan tv juga ya Bu, dengan harga 475.000 dan berupa PN. Untuk estimasi pemasangannya 7x24 jam Bu Andi ya. 7 hari ya Bu ya. Baik Bu Andi, kalau boleh saya tahu TV di rumah ada berapa? Ada 2, satu di kamar, satu di ruang tamu. Ada 2 ya. Baik Bu, ini kita ada penawaran untuk penambahan STB 2 itu dengan 100.000 per bulannya, dengan biaya pasang 190.000. Ibu sudah dapat mengakses TV juga Bu di kamar. Jadi satu di kamar, satu di ruang tamu. Bagaimana Ibu Andi tertarik? Boleh-boleh dipasang ya Bu ya. Baik Ibu Andi, saya konfirmasi kembali ya. Pada hari ini, pada tanggal 18 Desember 2019, Ibu Fatika Anggi mengajukan pasang baru dengan paket fit 20 Mbps dengan harga 425.000 dengan biaya pasang 75.000 dan penambahan STB 2 nya dengan harga 100.000 per bulannya dengan biaya pasang 190.000. Untuk kontak yang dapat dihubungi itu di 0813-7581-1106 ya. Untuk emailnya di fatikaanggi@gmail.com ya Bu ya. Untuk alamat pemasangannya sesuai dengan KTP pada Jalan Kasar nomor 32 Bukit Sofa Sipalasari ya Bu. Nanti setelah sudah terpasang, Ibu bisa download aplikasi namanya My Indie Home. Itu tersedia di App Store atau Play Store. Itu untuk memudahkan Ibu Bu, bisa bayar tagihan, bisa cek tagihan, bisa lapor gangguan, atau untuk informasi. Sebelumnya kita pernah diinfor, boleh saya bantu informasikan dulu Ibu? Jadi nanti Ibu bisa lebih mudah ya Bu ya, untuk apa gangguan atau membayar tagihan, mengecek tagihan gitu ya Bu, lebih baik juga. Sobat dulu ya Bu. Ini untuk KTP-nya Bu. Terima kasih ya.
tagihannya itu Bu, tagihan keluar setiap pada tanggal 5 sampai 20. Nah, dari tanggal 20, Ibu internetnya akan disolid, lalu terkena denda 5% dari total tagihan. Baik Ibu Anggi, untuk modal pembayarannya bisa melalui MyIndihome, Auto Debit, Transfer Bank, maupun mitra yang bekerja sama dengan kita ya Bu, seperti Indomaret, Tokopedia, maupun kantor pos. Untuk kontak layanan bantuan bisa menghubungi Twitter kami Bu, @telkomcare, atau melalui kontak center 147, dan menggunakan MyIndihome ya Bu, aplikasi kita ya. Baik Bu Anggi, untuk meningkatkan kualitas layanan kita, Bu Anggi boleh isi sebentar survei kita Bu? Prosesnya sudah selesai. Ada lagi yang bisa dibantu Bu Anggi? Saya rasa sudah cukup itu ya. Sudah bisa mengerti ya.